Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama soleta ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid Terlebih dahulu mari kita panjatkan doa Kepada Gusti Allah yang kang mo agung Untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat Infak dakwah ya, untuk channel ini sehingga sampai detik ini, channel ini masih bisa eksis mengunjungi kalian semuanya ya. Maka, kita harus berterima kasih kepada beliau-beliongnya bilo saudara kita yang memberikan Salawat atas channel dakwah ini. Berikutnya, tak lupa juga ya terima kasih matur nuwun untuk seluruh power terkasihku ya yang anti skip anti download ya dan tolong ya berulang kali aku sampaikan eh, share kajian-kajian yang ada di channel ini linknya ya linknya silahkan kalian share dan semoga itu juga menjadi eh, catatan bahwa kalian telah mengambil bagian dalam dakwah gitu ya jadi semua kebaikan-kebaikan kalian itu semoga tercatat menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semua. Untuk doa-doa baiknya tentunya tidak lupa aku ucapkan matur nuhun terima kasih. Ya, <laughs> semoga kebaikan itu juga ada pada kalian. Dan semoga kebaikan-kebaikan kalian itu juga dibalas oleh Gusti Allah yang Maha Agung dengan balasan yang lebih baik lagi. Oke. Sejak tadi malam, ya, aku telah uh, menentukan sebuah kerangka berpikir untuk aku sampaikan ke kalian melanjutkan tentang uh, celana yang hilang karena itu kan belum selesai episode. -nya. Sampai mbak dah subuh begitu, ya. tapi nggak tahu tiba-tiba menjelang duha menjelang mau naik syuting berubah lagi. <coughs> dirubah lagi. Jadi memang mod itu kadang-kadang ya ya seperti itu namanya mod ya. Aku justru lebih mod untuk melanjutkan lagi diskusi kita tentang eh uh, kematian Tuhan ya yang kemarin sudah kita diskusikan. Jadi Tuhan bisa mati gitu ya. Kemarin kita diskusikan dengan menukil sedikit eh uh, pemikiran dari filsuf Nesel ya bahwa Tuhan telah mati gitu ya. Kemarin sih asalnya ya sudahlah satu episode itu aja gitu. Ternyata moodnya berubah dan aku ingin melanjutkan itu untuk kalian semua. Namun demikian sebetulnya itu kajiannya kajian-kajian berat itu. Karena nanti itu seharusnya berlari dari satu ayat ke ayat yang lain. Gitu loh. Sedangkan mampir ngombe kita di pagi ini ini adalah kajian-kajian yang ringan ya, yang yang hanya sebuah tambahan ya, edisional. Meskipun begitu, tentu nilai keilmuannya tidak kalah tentunya dengan yang kajian utama yang sore hari itu. Gitu. <tuh> Maka dengan demikian, aku berusaha mengemas eh, secara ringan lah ya, secara ringan saja nanti kalau memang mau kita geser ke kajian utama ya bolehlah ya sehingga aku bisa tunjukkan ini ayatnya ini bilang begini loh ayat ini bilang begini gitu oke kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya sebagai bentuk apresiasiku kepada semua viewer aku hmm, bacakan komen kalian tolong supaya aku lebih singkat membacanya hmm, kalian sertakan jangan lupa asalnya dari mana pertama untuk Palu terima kasih ya semoga sehat selalu juga Mbak kita yang ada di Palu Mbak GF e, Berikutnya untuk Mas BBM ya ini ada di mana ini? Enggak nggak nganu ini nggak tolong di, di, disertakan ya Mas BBM sehingga aku gampang kalau gini aku baca nanti hilang waktu ini. Ada juga ulama yang pendapat bahwa yang disalibkan bukan Yudas melainkan salah satu murid setia dari Nabi Isa. Oke Mas, aku sudah 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 aku sampaikan kemarin ya. Proses eh, polemik itu tidak akan pernah selesai Mas. Siapa yang disalibkan itu tidak pernah selesai dan Al-Qur'an memang tidak mengatakan. Kenapa Al-Qur'an tidak mengatakan? Ya karena oleh Al-Qur'an tidak penting siapa yang disalib sebenarnya. Yang penting bagi al menyampaikan Kanjeng Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib itu ya. Jadi kalau sampean sampaikan seperti ini Ya seperti yang kemarin kan sudah aku sampaikan Polemiknya tinggi banget gitu Maka jangan bicara yang disalib Yudas, yang disalib Paijo, yang disalib Mukidi, yang disalib Turiman gitu Dasarnya apa? Kalau kita lihat hadis itu tabrakannya itu dahsyat banget gitu. Jadi sudahlah sebatas apa yang e, Al-Qur'an katakan ya sudah itu diterima, jangan melebihi itu. Aku ulangi lagi, kenapa Al-Qur'an tidak tidak mengatakan siapa yang disalib? Al-Qur'an tidak punya kepentingan itu. Yang perlu Al-Qur'an bantah itu yang disalib bukan Yesus. Karena apa? Karena dari sana lahir dogma, Mas. Yang namanya soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus. Ini 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 kekurangan ajaranku lo ya. Kekurangan ajaranku berpikir ya. Jangan ditiru, aku melakukan overlapping ini. Seandainya Paulus tidak membangun soteriologi salib, boleh jadi keluhan nggak merasa perlu untuk mengatakan siapa yang disalib. Karena dalam Abrahamic faith konsep keselamatan itu tidak tebus menebus begitu. Tapi dengan pertobatan. Lihatlah dari mulai Bapak Abraham Kemudian eh, Bapak Musa, Bapak Isa, Bapak Kanjeng Nabi Muhammad ini itu semua dengan pertobatan nggak ada yang tebus menebus. Kalaupun yang menebus itu ya menebus yang bersalah bukan kesalahan orang ditebus orang lain itu logikanya nggak masuk mas. Aku ini orang yang banyak teman ya makanya aku orang eksak tapi aku bisa berbicara ekonomi meskipun tentunya tidak secara Uh, teoritis yang memuaskan tapi globalnya aku ngerti lah karena aku banyak berteman dengan orang ekonomi aku sering ikut seminar mereka begitu juga tentang hukum aku bukan orang hukum aku orang eksak tapi aku kan banyak bahkan sekarang ada sahabatku yang yang jadi pengacara di Semarang sana yang hasilnya Jogja diskusi dengan mereka sehingga aku bisa tahu apa sih korpus delikti itu Coba korpus deliktinya apa sehingga Yesus itu disalib? Ada yang bisa menunjukkan sama aku? Enggak ada. Itu bentuk kedengkian Yahudi yang berkolaborasi dengan Romawi. Karena masing-masing dari mereka punya kepentingan. Nanti bingung lagi loh katanya Yesus keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Iya Yahudi yang mana dulu? Gitu loh. Sama dengan Al-Quran menjelaskan ahli kitab Makanya kalau baca ahli kitab dalam Al-Quran Hati-hati, ahli kitab yang mana dulu? Ahli kitab itu ada yang taat Ada yang tetap kafir Gitu Jadi ini perlu kecerdasan memang Jadi kalau sampai bilang seperti ini Ya monggo lah, tapi aku sudah ingatkan Jangan melebihi yang Al-Quran katakan Al-Quran tidak ada urusan tentang siapa yang disalib Dan itu sebenarnya menarik untuk kita kaji Ya, kenapa sih Sebetulnya ini menjadi sebuah... Uh, polemik, ya. Dan tidak hanya di... Eksternal Islam dan Kristen. Dalam... Islam sendiri terjadi polemik. Sampai-sampai aku harus membuat... Uh, Sebelas episode bahwa kanjeng nabi saya tidak turun lagi. Tapi kalau masih ada percaya dongeng nanti turun lagi, ya monggo. Tidak apa-apa. Silahkan saja. Aku hanya memberikan sebuah penawaran berpikir. Ini loh gitu ya mas ya tolong lain kali disebutkan uh, nah dari mana gitu tanah Karo terima kasih alhamdulillah masih se masih setia menyimak tausiah di channel Gus Oke terima kasih laiku dari tanah Karo ini ya Mas M X ya Mas Dede alhamdulillah Pontianak oh Pontianak itu apa jeruk ya boleh sekali sekali kirim jeruk Enggak enggak Mas Guyon. Tapi kalau dikirim juga, tapi yang enggak lah ya. Kalau buah itu enggak tahan lama ya. Kalau kopi boleh. Ya, sebentar lagi mau dikirim kopi dari eh, Jambi ya. Kemarin dari Bali, Takengon, apa kopi kayu ya. Hmm, Pontianak eh, salam sehat saudaraku semua dan terutama guruku seperti. Oke, okay, semoga keluarga di sana juga sehat-sehat. Uh, Mas Dr ya ini Mas Dr ini kadang-kadang bagus maka aku komentari kalau misalkan menurutku keluar aturan yang aku tentukan tidak sopan tidak aku tidak komentari kalau ini bagus aku komentari uh, terima kasih Mas uh, Dr ini Kristen ya aku suka karya-karya Gibran ya jadi Khalil Gibran ini tidak salah itu aslinya Lebanon ya dan dia karya sastranya memang cukup bagus. Terima kasih. Terima kasih. berikutnya si Damanik. Oke, bagaimana keluarga di Sidamanik? Semoga sehat selalu. ini kedung kandang punya ini. Mantap kali ini. <guruh> ya benar. Bukti kalau dosa waris itu tidak ada dan hanya sebuah dogma belaka. Kita lihat saja sekarang ini wanita Kristen ketika melahirkan masih merasa kesakitan. Bagus-bagus <guruh> Mas kita dari Kedung Kandang Malang Mas GNJ. Ini siapa lagi ini? Ini AS Yesus sendiri menubuat, menubuatkan bahwa dirinya akan disalib. Lalu kau lari ke Paulus. Oh maksudnya aku lari ke Paulus gitu mungkin ya? Iya yeah, ya. Yeah. Seolah-olah Paulus yang mengarang soal salib. Saya tidak tahu menyebutmu bodoh atau penipu. Ya terima kasih, <laughs> terima kasih dibilang bodoh atau penipu ya. E, baca ayat ini, ya. Matius 24:12. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, Kamu tahu bahwa dua hari lagi akan dirayakan Paskah maka anak manusia akan diserahkan untuk disalib. Oke ya ini e, saudara kita yang ganteng ini ya supaya jelas duduk permasalahannya ya terima kasih atas e, bodohnya dan penipunya <tik> terima kasih terima kasih <tik> ya e, tolong didengarkan baik baik ya mas ya begini saya tidak membawa lari Ya, peristiwa penyaliban itu ke Paulus. Tidak. Yang saya katakan adalah Paulus itu mengkapitalisasi peristiwa penyaliban itu. Coba videonya diulang lagi. Jadi supaya clear gitu ya. Sekarang aku pertegas lagi Paulus tidak punya saham satu sen pun atas tersalibnya Yesus. Tidak punya. Dia tidak punya saham di sana. Makanya jangan membawa-bawa Paulus dalam proses proses lo ya tersalibnya Yesus. Paulus tidak punya saham di sana. Sama dengan aku bilang jangan menyalahkan Paulus lewat Tritunggal karena Paulus tidak punya saham di, di sana. Paulus tetap seorang yang yang berakar pada teologis yang tunggal. Kalau mau dibantah silahkan tunjukkan di mana Paulus eh, mengimani Tritunggal. Tidak ada ceritanya itu. Ya, jadi aku ulangi lagi. Paulus ini orangnya pintar meskipun dia tidak sekelas eh, tidak sekelas Yusuf Arimatea karena Paulus tidak diterima dalam kelompok Yahudi sebagai Sanhedrin, dia beda kelas dengan Yusuf Arimatea. Maka yang yang berani mengajukan diri untuk memberikan uh, sebuah permohonan gitulah ya kepada otoritas Romawi itu kan uh, Yusuf Arimatea. Karena dia disegani, dia Sanhedrin kalau Paulus enggak, tapi Paulus ini cerdas. Orang dia didikan jemail. Ya, sehingga jasad Yesus itu e, diturunkan dan diambil trans, seperti cerita yang kita terima ya ini kerangka berpikir e, Injil loh ya akhirnya e, dimakamkan dan nanti katanya bangkit di hari ketiga itu juga masih rame benarkah tiga hari karena kita sama-sama bisa hitung dari Jumat ke, Sab, ke Sabtu terus ke Ahad itu kan dua hari sebetulnya jadi e, terlalu terlalu cocokologi cocok tentang seperti Yunus di dalam ikan tiga hari tiga malam tuh nggak hitungannya nggak masuk itu tapi itu hal nanti lah ya jadi aku lari lagi Paulus itu tidak punya andil dalam peristiwa penyalapan Yesus Setengah Matius 2612 yang kamu bacakan itu untuk apa apa perlunya dengan Paulus tidak ada karena proses penyalipan itu terjadi tanpa saham Paulus ini dulu dipahami ya, baru kemudian setelah proses penyalip, penyalipan itu terjadi, di sanalah Paulus mengambil peluang ya, mengolah atau mengkapitalisasi ya proses penyalipan itu menjadi dasar-dasar kekristenan yang dia bangun, yang itu dikenal dengan soteriologi religi salib begitu keselamatan atas penyaliban. Ya. Kalau aku ditanya misalkan apakah salib itu proses uh, sebuah keselamatan? Iya. Tapi keselamatan dari siapa dan untuk siapa? Itu keselamatan dari Allah untuk Yesus diselamatkan oleh Allah sehingga dia tidak tersalib dan tidak dibunuh. Bukan keselamatan orang berdosa menjalar terus ditebus dengan penyalipan Yesus yang dikorbankan. Enggak ada, enggak ada, enggak ada ceritanya begitu, nggak ada. Ya. Lihatlah Yahudi itu. Yang namanya korban itu mesti domba, hewan ternak, nggak ada. Yang ini maaf loh ya, jangan tersinggung ya, maaf ya. Kita kan berbicara akademis. Saya tidak dalam posisi menyinggung siapapun, saya tidak mau dan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi kan kita berbicara akademis harus berbicara objektif, ya. Yang namanya manusia mengorbankan manusia itu kerangka berpikir pagan, gitu loh. Makanya dalam hari raya kurban nanti orang Islam itu melanjutkan seperti apa yang dinampak tirasi dari Yahudi, apa yang dikorbankan, ya binatang ternak bukan manusia. Jadi ketika ada manusia mengorbankan manusia itu kalau kita mau jujur itu kerangka berpikir pagan, gitu loh. Ya. Jadi ya setelah ada peristiwa salib yang di mana peristiwa itu terjadi tanpa saham dari Paulus, tetapi kemudian Paulus mengkapitalisasi itu sebagai raw material, sebagai bahan dia untuk membangun kekristenan. Namanya dogma itu adalah soteriologi salib. Begitu loh. Jadi jangan bilang aku lari ke Paulus dari Yesus ke Paulus. Bukan begitu. Ya. Bukan be begitu. Paulus memanfaatkan peristiwa penyalipan itu. Ini bilang, oh ini bisa nih gue bangun untuk dogma. Gue bangun kekristenan gue. Begitu ya. Eh, apa kurang jelas ya? Aku menjelaskan semoga jelas lah ya. Jadi peristiwa penyalipan itu sendiri terjadi tanpa... Eh, campur tangan Paulus itu terjadi seperti yang dikatakan Matius 261 sampai 2 ini terjadi di situ kan nggak ada nama Paulus ya nggak ada nama Paulus terjadi tapi berikutnya yang harus kita pahami walaupun Paulus tidak punya saham dalam proses penyaliban Yesus akhirnya peristiwa penyaliban itu dikapitalisasi untuk kepentingan Paulus membangun kekristenannya yang kita kenal dengan keselamatan pada salib atau soteriologi salib, makanya uh, kajian kita kali ini tajuknya nanti uh, dari soteriologi salib ke soteriologi logos. Ya, berapa lama tuh? Belum setengah jam ya? Ini kita bikin setengah jam. Oke, itu semoga dipahami ya. Semoga dipahami. Oke, eh. Uh, Pak BU di Kaltim, Nderek Nimbrung, Guru G, Pak BU, semoga keluarga di Kaltim sehat. Mas A, ya, ini dari mana asalnya, ya? Untuk teman-teman, aku ingatkan, ini kajian ini bobotnya berat, loh, ya. Ini bobotnya berat, ya, jarang orang mengupas. Maka dengan bobot yang berat ini tapi dengan kondisi bahwa channel ini tidak favorit loh tidak favorit kamu lihat unggahannya nggak sampai seribu jangan bandingkan channel-channel lain yang hahaha hehehe yang hanya bombastis itu di sana ribuan ini paling bisa dapat seribu aja itu setengah mampus nyarinya maka dari itu tolong kamu bantu supaya supaya kebenaran informasi ini banyak publik terima ya karena memang keadaan publik YouTube seperti itu, mereka tidak tidak belajar menganalisa yang memang itu perlu waktu. Mereka maunya yang 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 masih kental dengan hiburan-hiburannya. Oh ada ini mualaf, oh ini, kenapa dia mualaf? Ceritanya begini-begini, ah itu yang ditonton. Yang sebetulnya itu hanya cerita, tapi sisi keilmuannya itu kering, gitu loh ya. Nah, kan sayang kalau ini hanya berhenti di kita kita aja, maka kamu bantu. Tapi aku tidak memaksa yaitu hanya aku ingin men-trigger kesadaran otakmu itu perlunya kita itu memang e, bergandengan tangan dalam dakwah gitu. Karena aku kan tidak mungkin memba membagikannya ke semua WA WA gitu aku hilang waktu nanti ya. Berat kajian ini. Ya. Oke. Kemudian e, Mas Kaltim, Mas NE, terima kasih. Oke. Mas Aka Assalamualaikum, gue izin berbagi, maaf agak sedikit panjang. Oke, okay, terima kasih. Mohon uh, anunya disertakan, mas ya. Asalnya dari mana gitu loh. Supaya kita bisa terbang. Oh, dari Makassar. Oh, ke Samarinda. Oh, ke Medan. Berikutnya Mas AM Assalamualaikum. Solo Tigo, Solo Tigo. Mas AM, aku kalau Idul Adha sering ke Solo Tigo kita bagi-bagi korban. Nah, yang kita bagi itu hewan ternak, domba. Bukan manusia kita bagikan, itu pagan. Mau tidak mau, kalau kita jujur, manusia mengorbankan manusia itu logika pagan. Kita orang modern kok, zaman sudah zaman Android, masa masih percaya terhadap kerangka berpikir pagan, kan ya? Enggak lah ya, Mas. AM, aku kalau di salah tiga, aku markasnya di dekat Pondok Pesantren, apa itu ya? pondok pesantrennya lupa aku kan ada pondok pesantren besar di sana ya error ini eh nggak ngopi aku di sana mas nanti kalau kita ke sana uh, kalau aku ke sana kita bisa ketemu ya waduh irsat al irsat aku lupa irsat itu artinya cerdas bahasa arab ya aku di situ mas ya kita bagi korban itu naik ke atas gunung mas ya dingin sekali di salah 3 itu oke okay. Siapa, siapa, siapa tahu jenengan punya akses ke Satya Wacana nanti antar aku ke Universitas Satya Wacana ya. Kita bisa ketemu pendeta-pendeta di sana untuk ngobrol kan. Untuk ngopi juga bagus gitu. Oke Mas A.M. Tunggu insya Allah tapi lo ya. Karena kan masih dua, 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 dua hari raya kurban aku nggak ke sana karena ada COVID kan. Jadi Arimathia di sana bagi bagi, bagi... bagi apa korban untuk saudara-saudara muslim kita di sana. Naik gunung itu dingin itu. Oke. Ya. Oh ini dia si AS ini mas kita ini berkali-kali komentar. WK, WK 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 itu maksudnya apa? WK, WK itu apa? Kenapa Islam masih ada polemik soal penyaliban? Ya, karena namanya ngarang pasti berpolemik karena akan kontradiktif sana sini. Salah satu kebingungan bagi Islam. Ya, kalau Isa nggak disalib, maka kapan Isa mati dan dibangkitkan? Ya itu urusanmu toh. Kapan Isa mati atau dibangkitkan? Ya. Isa sendiri berkata dalam Al-Qur'an, "Bahagialah ketika aku dilahirkan, aku eh, dibangkitkan dan mati." Iya, ayat ini sudah aku bahas lihat ketika aku mengkritik Uh, ucapan dari salah seorang profesor, ya, yang dia uh, membuat uh, tafsir al misbah. Lihat di sana sudah aku jelaskan, ya, yeah. ya yeah. ini bahayanya kalau dia tidak tahu tempus. Masalah dibangkitkan, iya masalah mati, iya tapi kapan dan di mana dan caranya bagaimana. Jangan terus, <susuk> ya, ini dia ngambil al quran, tapi kalau ditanya apakah dia menerima al quran, jadi <susuk> ketika <up> <laughs> <the time> <give up> dia butuh diambil dia nggak butuh dia bilang Al-Qur'an itu yang karangan Muhammad lah yang ditempelnya. Tapi dia 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 agreement setuju dengan ayat ini. Ya. Pada saat aku dilahirkan, aku mati, aku dibangkitkan. Iya, Al-Qur'an tidak membantah, tapi itu kapan, di mana dan dengan cara yang bagaimana? Dia mati, ya. Sudah itu sudah aku bahas tinggal lihat videonya saja, ya. Aku akan yang pertama ini, komen-komen di atasnya menarik ini. Begini dia bilang si AS ini ya. Ya. Yang karena namanya ngarang pasti berpolemik karena akan kontradiktif sana sini gitu. Coba ya, coba uh, ditenangkan dulu ya. Ditenangkan dulu uh, kesadarannya dengar apa yang aku sampaikan. Baik, baik. Kalau ini aku jadikan uh, postulat ya. Karena namanya ngarang pasti berpolemik karena akan kontradiktif di sana sini. Polemik ya. Jadi polemik itu menjadi kontradiktif, maka akan disebut ngarang. Kan gitu. Kalau ini kita jadikan rumusan ya. Nah, sekarang coba kita bawa ke Kristenan. Kan kita harus harus fair dong, ya. J harus menghakiminya di atas meja yang sama. Coba uh, rumusan ini kita bawa ke konsep teologi uh, kekristenan. Kekristenan ini dari abad pertama sampai sekarang 2000 abad lebih kan belum kelar. Apakah Tuhannya tunggal, atau Tritunggal, atau Waneses. Kan kontradiktif semuanya. Sehingga bisa kan, itu disebut juga bahwa konsep teologi dalam kekristenan itu ngarang. Kalau ini kita gunakan. Boleh nggak kita gunakan? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Kalau yang dia bangun, Iya karena namanya ngarang pasti berpolemik, karena akan kontradiktif sana-sini. Nah, rumusan ini, postulat ini kita bawa untuk membidik bagaimana ke, ke teologis dalam kekristenan. Kan itu berpolemik, kan itu kontradiktif. Ya, berarti ngarang juga dong. Gitu loh ya. Hati-hati kalau bikin summary. Ya. Seperti kemarin Soleh dari Bogor bikin samarin tentang ahli kitab. Aku ingatkan hati-hati. Ya. Oke. Loh. Ini masih lagi lagi berapa kali dia komen. Oh ternyata ini pewar setia ini ya. <laughs> pewar setia ini. Pewar setia. AS. Logi kamu abal-abal. Terima kasih atas abal-abalnya. Tadi apa di awal tadi? penipu terus apa tadi bodoh ya terima kasih sekarang abal-abal bodoh <laughs> terima kasih terima kasih kalau itu logikamu maka apakah saudara Yusuf yang menjual Yusuf itu disebut pahlawan karena kalau Yusuf nggak dijual maka mereka mati kelaparan karena akan datang masa kelaparan yang melanda wilayah itu justru karena Yusuf dijual Yusuf bisa masuk ke tanah Mesir kalau saya pakai contoh, ini contohnya terlalu terlalu pasaran ya. Dia pakai, apa ini, Mark Jumbet, Bill Gates, itu DO, ya, itu, itu terlalu pasaran. Ini saya luruskan otakmu. Nah, berarti otaknya nggak lurus, mau diluruskan. Pengkhianat atau bukan, dilihat dari apa yang dilakukan terhadap orang lain. Bukan dilihat dari apa yang orang lain dapat capai setelah peristiwa tersebut, jadi kalau lu memperkosa orang, lalu orang tersebut menjadi inspirasi, bahagia apa ini? Bahagia ini ya, bahagia, banyak wanita gitu mungkin ya. Dia ngetiknya keliru sih ya, pencapaian dia bukan karena lu, Elunya tetap uh, seorang memperkosa ya. Ini bahagia apa bahagia sih ya? Taruhlah bahagia, tapi kan aku juga heran. Apa ada orang diperkosa bahagia? <tik> <tik> Jadi, seperti anjing kebingungan, dia gigit ekornya muter aja gitu. <tik> sorry, 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 sorry ya, sorry. Kita kan, kita kan bersaudara. Ya yeah, sorry sorry ya yeah, begini <laughs> jadi kalau kalau anjing itu bingung nggak punya pegangan sementara dia harus cari pegangan itu seperti anjing gigit ekornya dia muter gitu ya yeah, nggak banyak ada oh, wanita diperkosa itu bahagia kok kok bisa begini tapi oke lah itu tidak menjadi utama ya mak jumbrek itu juga ya juga yang 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 Aku heran katanya otaknya nggak lurus mau meluruskan otak tapi ada ada wanita diperkosa itu bahagia itu gimana? <gif> tapi oke okay lah itu nggak perlu. Yang perlu ini yang menarik kita ke Alkitab saja ya. E, aku kan bilang kemarin sampai sekarang pun masih terjadi polemik. Tetapi kalau kita taat terhadap Kitab Suci bahwa Yudas itu pengkhianat. Teksnya mengatakan begitu pengkhianat ya, ya dia pengkhianat. Nah, sini kita tahu Paulus tidak punya saham di penyaliban Yesus, Yudas punya saham. Tolong nanti aku nyebut nama kadang-kadang keliru. Kita bicara Yudas sekarang. Yudas itu pengkhianat. Makanya logika orang waras bertanya, lalu bagaimana dia disebut pengkhianat? Karena tanpa dia Yesus tidak tersalib. Kalau Yesus tersalib dosa manusia tidak tertebus. Itulah yang jadi blunder. Makanya aku bilang, dogma itu blunder. Seharusnya kita bertanya, ini dogma setulang sari Paulus ini bisa bener nggak sih? Dari tadi aku sudah bilang manusia mengorbankan manusia itu pagan, itu otak pagan, bukan otaknya orang-orang modern. Masa kalah sama orang-orang Yahudi? Nanti kan ada yang bilang begini, oh itu prototype, ini type-nya. <laughs> ya namanya. Pintaran-pintaran ngomong ya terserah-terserah saja mau ngomong apa saja. Akhirnya tuh kotak waras kita yang menghakimi. Ini orang ini ngomong ini ngawur apa? <guruh> Jadi seolah-olah ya apa yang dilakukan Yahudi itu bayangan. Karena bayangan ya dia pakai domba. Nah, ini kenyataan nih di perjanjian uh, baru ini. Maka manusia siapa Yesus? <guruh> yang nggak gitulah Mas Mas ya. ya. <guruh> itu dosen guru teologinya harus diajak ngopi bareng gitu ya. Terus begini, dengan mengambil cerita episode Yusuf dengan episode penyalipan Yesus itu <laughs> ya itu tidak apple to apple. Ya, jangan buah apel kau bandingkan dengan buah durian, itu beda jauh, Mas. Ya. Yusuf itu tidak pernah mengatakan bahwa aku dibuang untuk menebus mereka dari kelaparan itu tidak ada. Tidak ada orang mengimani Yesus dibuang ke tanah Mesir itu untuk nanti menebus keluarganya dari kelaparan itu tidak ada. Tidak seperti bahwa dia disalib kan dokternya kan begitu untuk menebus dosa. Jadi tidak apple to apple ya Nggak apple to apple. Dan Yusuf itu tidak dibikin mati loh. Yusuf itu sama keluarganya dijauhkan. Kalau lihat di, niat dibikin mati, sudah mati itu. Karena Yusuf sendiri. Benyamin di rumah. Ada anaknya kan ada 12. Minus Yusuf, Yusuf Benyamin berarti 10. 10 lawan 1. Ya. Kalau mau Yusuf mau dimatiin, mati loh. Tapi kan tidak cukup dipisahkan karena kecemburuan supaya itu pun kecemburuan mereka. Tapi sebetulnya Pak Yakob ya sama lah, semua anaknya tentunya sama-sama disayang. Gitu loh. Jadi dilihat peristiwanya jangan seperti ini kan. Jadi anak kecil juga ketawa. Nggak ada ceritanya. Aku dibuang ke tanah Mesir oleh saudaraku untuk menebus kalian nanti dari kelaparan. Ada dogma itu dalam orang Yahudi. Nggak ada. Jadi beda jauh beda jauh ya jangan memaksakan makanya aku bilang ya kalian-kalian semua ini nggak level sama aku ini bukan kesombongan loh ya ini percaya diri jangan berdebat dengan aku kalau nggak tahu tanya tanya pun itu harus dengan sopan dengan santun nanti kalau setuju mau gue nggak setuju nggak masalah gitu ya karena di sini itu kita diskusi kalau mau berdebat bikin aja ringnya tersendiri jangan di sini bikin uh, apa event perdebatan seperti aku kemarin gitu kok di sini nggak kalian nggak level untuk berdebat dengan aku aku bilang yang Islam yang Kristen nggak level untuk berdebat dengan aku aku nggak pilih pilih semua kalian di sini belajar dengan aku kalau kalian merasa lebih pintar dengan aku jangan di sini gitu loh jadi untuk yang Islam Islam juga jangan ketika aku mendiskusikan tentang Islam yang itu nanti nota benar Al-Quran dan hadis dan itu tidak seperti yang kamu terima dari guru-guru ngajimu jangan kamu bilang aku nggak kapabel bicara Islam bisa <tik> tak cewer kamu ya di sini Islam rasionalis otak itu digunakan ya nggak mungkin dong aku belajar membuka buku membuka Alkitab Siang malam pagi sore tapi aku tidak belajar Al-Quran ya, Tidak mungkin dong Karena Al-Quran itu sebuah keharusan Tapi belajar Bible itu sebuah kebolehan Lain harus dengan boleh lain Jadi aku ya Makanya aku juga menjelaskan Al-Quran Supaya kalian ngerti aku punya dua kapasitas Berbicara Bible dan berbicara Al-Quran Kadang-kadang yang teman-teman Islam itu begitu terus dikapling orang. Oh ini gue seperti ini seharusnya hanya bicara kristologi, mbahmu apa ngapling ngapling, sehingga aku nggak boleh bicara Islam karena Islam dari sudut pandangku tidak sama seperti yang dongeng dia terima dari kiai kiainya. <gitu> Makanya aku bilang jangan ya, jangan, jangan begitu. Aku nggak nggak mau itu ya. Kalian di sini belajar belajar. Kalau mau bertanya tanya yang baik, tanya yang yang sopan supaya aku nanti akan respon juga. Kalau nggak baik nggak sopan bagaimana aku mau untuk meresponnya ya, oke jadi aku jelaskan ya tidak apple to apple membandingkan kisah Yusuf dengan uh, kisah uh, serilogi salibnya yang dibangun Paulus ya untuk membuat uh, kekristenan dengan perspektif dia di mana Yudas uh, itu dalam posisi ambigu, ambigu. Kalau kita taat terhadap kitab seharusnya taat kitab suci. Kalau kamu taat terhadap kitab suci, maka soteriologi salib itu runtuh. Karena beda pandangan kitab suci, ya si Yudas itu pengkhianat itu tertulis. Tapi pandangan soteriologi salib dia pahlawan karena tanpa dia Yesus tidak tersalib. Kalau tidak tersalib dosa tidak tertebus mampuslah semua. Gitu loh Kerangka berpikirnya itu begitu. Sementara yang dilakukan oleh keluarga-keluarga saudara-saudara Yusuf, kamu bandingkan dengan si Yudas pengkhianat ini. Iya. Enggak bisa. Ya, enggak ya. level gitu loh. Bagaimana apel mau kamu bandingkan dengan durian gitu loh. Kan yang enggak ketemu gitu. Makanya aku bilang tak, jangan membantah. Ya. Jangan membantah. Kalau mau ikut, diikuti aja. Kalau mau tanya, tanya yang baik. Karena kamu tidak level. Apa, -apa dosen teologimu itu berhadapan dengan aku itu juga aku harus lihat ini dosen eh, ini bisa merancang aku untuk maju ke meja dialog nggak? Kalau nggak, aku juga tidak mau. Jadi nggak sembarang. Kemarin aku diajak dialog, apa terus aku terima? ndak Aku tidak mau jadi tataran. Ngerti tataran? Tataran pohon kelapa itu ditatar. Menjadi orang naik lewat aku tidak mau. Aku nggak mau di, di, dijadikan kuda tunggangan orang ngetop lewat aku nggak mau. Aku belajar kristologi ini sudah lama. Ya, makanya aku pilih-pilih. Kalau ada kemarin sore petinju kan begitu, nggak semua eh, petinju yang antri itu boleh berhadapan dengan juara utama. Itu harus ada aturan mainnya. Peringkat satu, peringkat dua, peringkat tiga bolehlah. Kalau masih peringkat sepuluh terus ngajak tarung dengan juara pertama, ya promotornya yang nggak malu, mau cari ternar doang. gitu. Jadi gitu mas ya. motor eh, tolong eh, lapangkan hati buka pikiran ya supaya kebenaran bisa kamu dapatkan dan kamu motor atas nama siapa keselamatan itu <tuh> Coba, Atas nama motor Yesus. motor <tuh> motor ya, motor 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 tidak ada dogma. motor ya, ya tidak ada dogma. Nah kamu kalau mengatakan bahwa Si Paulus Eh sorry Kalau kamu mengatakan bahwa Pilihan ada pada kamu Kamu mau mengikuti dogmanya Paulus Atau mau oh, mengikuti Alkitab Kalau kamu mengikuti Alkitab Maka kamu tanpa ragu lagi mengatakan bahwa Yudas itu pengkhianat Karena teksnya begitu Artinya konsekuensi logisnya Kamu menolak Soteriologinya Paulus Gitu loh karena kalau menurut sudut pandang Paulus, ya, yang membangun keselamatan lewat penyaliban itu posisi Yudas menjadi sakral, menjadi penentu. Tanpa Yudas tidak bisa tersalibkan. Maka dia menjadi pahlawan di sana. Nah inilah yang namanya kontradiktif, ambigu, ambivalen, diametral. Nggak tahu apa lagi istilahnya. Cukup ya. <tuh>, se se sebetulnya ini. <tuh>, Pelajaran di kampus ini, ya, sebenarnya. Oke, okay. Mas Teha, Gresik, hadir, Gus. Oke, okay. terima kasih, Mas. Teha Mas Teha, ini sepertinya uh, juragan printer, ya, cetak-mencetak. Semoga usahanya lancar selalu dalam barokah, Allah yang Maha Agung, ya. Uh, Tuban, Mas AM, hadir. Oke, okay. jadi ini aku jawab se se sekalian, uh, menjelaskan, ya. Nanti, kalau aku jawab. Pak Bapak tulis serius lagi nanti kan Jadi ini tetap-tetap Ini tapi berat loh ini ya Berat tapi aku coba kemas dalam suasana ringan-ringan saja Seperti ciri khas dari Mampir Ngumbe uh, NW anyway, Turen Kidul Turen Kidul Oh Nongipok Osopes Nongipok itu maksudnya ngipok itu kopi Osop itu poso Puasa Jadi gitu bahasa walian programnya Bahasa Malang ya Oyisam, nus, 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 sam, we turan kidul, ya. Uh, aku dulu sering main ke talo, ya. Di Turen itu ada produksi uh, senjata, ya, pindat. Mas cc, Tuhan mati untuk menembus dosa manusia. Ini konsep ketuhanan yang melawan logika, <laughs> bener. Dan itu sudah dijelaskan, silakan baca sendiri. Logikanya tidak masuk, ndak nyambung. Ya kembali tadi itu dogma. Dogma itu logika tidak perlu dia dimatikan. Jadi keputusannya mau terima, nggak mau tolak, gitu saja. Nggak usah dia logikakan, tambah nggak logika. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mas C. C ini dari Borneo ini ya. Ini terus Mas A. A ini, aku nggak ngerti apa yang mau dia dari kemarin dia. Uh, apa namanya me, me, menulis komentarnya dengan yang itu-itu saja syukuran surat apa itu coba bikin yang yang tertata gitu Mas ya terus maunya apa sehingga aku bisa bisa menanggapi gitu ya ini yang mengatakan Yesus Isa tidak disalib adalah Allah yang tidak mempunyai roh Allah lain uh, Allah kemudian gitu Aku nggak tahu apa Allah itu punya roh atau enggak. Aku juga enggak tahu, ya. Apa Allah? Apakah Allah itu roh? <laughs> Terus, roh, roh nanti itu kemana? Rohana atau rohani? <laughs> itu kemarin di, di Facebook ada ada catatan eh, komentar dari teman, dan itu dulu aku bersahabat, disk, lawan diskusi, eh, kawan diskusi di Facebook. Itu bagus. Kalau nggak salah, dia dosen teologis. Kalau nggak salah, di Jakarta ya, namanya. Eh, Israel tapi pakai y depannya apa aku lupa Yus. jadi dia dia bagus dia tanya sebetulnya Roh Kudus dalam Islam itu gimana sih Apakah eh, similiar dengan dengan Roh Kudus di dalam kekristenan itu menarik sebetulnya untuk kita diskusikan bersama karena kalau kita lihat dalam catatan Injil kita kan biasanya sibuk di Yesusnya padahal Roh Kudus itu juga harusnya dibicarakan tapi enggak kalau aku lihat dalam diskusi-diskusi teologis Roh Kudus itu terlupakan padahal Tritunggal itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seharusnya Roh Kudus itu dibicarakan kapan dia mengakui dan diakui sebagai Allah. Kan enggak ada juga. Makanya ketika sahabatku Bapak Bapak dosen siapa namanya itu? Itu menarik. Jadi kita duduk bareng kalau di Islam kan namanya Rohul Kudus Uh, kalau di Kristen, roh kudus. Kudus tahu artinya kalian ya. Oh kemarin aku lihat iklan... Iklan kuliner di kudus itu. Siapa sih ini yang rumahnya kudus? Aku jadi ngiler ya. Di sana banyak kuliner. Aku ngomong sama istriku. Kapan-kapan jalan-jalan ke kudus lah. Kalau punya rezeki, ingin beli soto, beli apa gitu. Tapi istriku bilang, Anu, kudus itu makanannya cenderung manis gitu. Wah masalah juga. Gitu. Karena kalau aku manis enggak, aku pedas uh, asin jadi selera Sumatera begitu padang itu ya kan padang tapi tolong kalau ada yang tinggal di Kudus tolong uh, kabarkan, siapa tahu aku bisa main-main ke Kudus beli soto Kudus ya. Tahu kalian artinya Kudus? Ke bilang Roh Kudus, Islam bilang Rohul Kudus. Ini menunjuk satu objek yang sama enggak Menarik untuk diskusikan ya. Oke, berikutnya ini bos kita ini ya, eh, Solo ikut menimak dari stadion Purwosari. OTW, oh, ngalup Sam. yo kamu pulang ya. Menuju Malang ya. Mas IA ini senior kita juga ini ya. Berikutnya Mas AT. Oh, saudaraku, aku jelaskan ya. Mas AT ini sepertinya uh, tersinggung ini ya. Ya karena belum pernah masuk ke channel ini sih ya. Begini. Kalian terlalu mengurus agama orang lain. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Mengapa kalian terlalu campur tangan? Setan kamu itu. <tuh> e, gini Mas AT ya. Kalau sepertinya sampai jarang masuk ke channel ini basic dari channel yang aku bangun itu komparatif religion mas ya jadi kita berbicara Yahudi Nasrani yang notabene menjadi Kristen dan Islam sebetulnya sih sampai ke Milata Abraham kalau mas pernah sekolah di Alkitab ya berapa lama leh udah 45 nggak apa-apa sebentar lagi bapak habisin ya kalau sampai pernah sekolah di Alkitab yang namanya komparatif itu berarti ya pasti lebih dari satu mas namanya dia membandingkan, mengkomparasi. Yang dibandingkan ada apa? Agama. Berarti dia berbicara tentang agama-agama. Ya. Jadi di sini itu berbicara dalam tataran akademis bukan dalam tataran sosialis, Mas. Kalau dalam tataran sosialis ya, apapun agama Mas tuh aku hormati. Aku banyak berteman dengan pendeta, dengan teman-teman Kristenku baik yang Protestan, Saksi Yo, Trinitas, Tritunggal. Aku banyak, Mas dalam tatanan sosial itu aku hormati iman mereka itu sosialis begitu jadi so, jangan dikira di sini ini membicarakan agama orang lain kalaupun membicarakan itu domainnya akademis mas ya, jadi bukan untuk apa ya campur tangan tidak kecuali aku membicarakan misalkan gini aku ketemu di perempatan lampu merah terus aku tanya mau kemana pak pendeta memperingati uh, kematian islam Masih siapa Tuhan Yesus iya ah masa Tuhan bisa mati pak pak nah, itu tidak boleh itu tidak boleh itu itu melukai hati ini aku lihat hatimu terluka jadi aku jelaskan supaya kamu tidak terluka dan memang tujuan aku tidak melukai hati siapapun dan itu tidak boleh ya tolong dipahami ya kita berbicara nampaknya sampai itu uh, sangat terluka sehingga bilang aku setan kamu gitu. Enggak Mas, enggak. Ya. Makanya lihat itu di video awal eh, di video akhir ada yang hitam itu kan, ada penjelasan di setiap akhir video. Bahwa di sini kita berpikir dalam kerangka akademik dan itu pun aku minta harus santun. Gitu loh. Makanya kalau komentar komentar yang enggak santun enggak pernah aku anggap, enggak pernah aku hiraukan gitu ya. Enggak Mas, aku tidak campur tangan urusan agama Mas apa, iman Mas apa itu itu monggo tapi kita harus tahu di mana kita berbicara di, di ranah e, sosialis ya kemasyarakatan atau di drama di ranah akademis aga, e, agama ranah di mana kita e, berdiskusi itu beda-beda Mas ya beda-beda semoga dengan penjelasan ini Mas AT tidak tersinggung ya karena memang maksud aku itu tidak menyinggung siapapun aku mengajak kita berdiskusi secara akademik e, setuju ini terhadap teman-teman Islam juga begitu Mas aku tidak pernah memaksakan Aku punya pemikiran begini, berat. Aku paparkan, Anda setuju, ambil nggak setuju, buang. Gitu. Ya Mas ya. Semoga Mas Ate tidak lagi tersinggung, tidak lagi marah-marah ya. Sehingga <laughs> sampai ini sepertinya marah berat sampai sampai bilang setan kamu itu. <laughs> ya. Oke Mas, itu tolong dipahami ya. Beda antara kita berbicara di habitat sosialis kemasyarakatan dan di habitat akademis seperti ini. Yang ini komparasi memang Jadi dia mesti membicarakan agama-agama orang lain tak, Makanya itu supaya tidak tersinggung Dibikinlah sebuah ring yang namanya akademis gitu Sekali lagi ya Apapun agama emas Aku hormati dan aku tidak akan campur tangan Ya Semoga penjelasan ini bisa menentramkan pergumulan dalam hati Mas Ate sehingga gampang menerima kasih karunia yang aku sampaikan itu dari aku terima kasih semoga bisa dipahami ya kita am jelas Yudas adalah pahlawan penyalipan itu karya keselamatan Yudas dan iblis loh kok terus ada iblisnya ini gak tahu ini ya. Yesus Yesus tah Yesus tidak tah menang Oh Yesus tidak tahu menahu sebetulnya Urusan dosa Adam dan tidak pernah sudi disalibkan Yesus anak Maria mati dua hari dua malam doang Mungkin ada Yesus lain yang mati tiga hari tiga malam <tegur> Iya eh soalnya kita Mbak AM Kalau kita lihat Alkitab itu begitu nah, Coba kita komparasi Antara bagaimana sikap Yesus Bagaimana sikap Yang ditelan ikan itu siapa Gus? Betul, eh? Yunus Beda. Yunus tahu dia harus mengambil tanggung jawab. Dia salah. Maka dia menyerahkan dirinya untuk dibuang ke laut. Karena dia tahu tanggung jawab itu resiko itu harus dia tanggung. Karena dia melakukannya dengan pengetahuan. Nah sekarang. Kalau memang. Ya. Yesus tahu bahwa dia diutus ke sini memang untuk menebus dosa manusia dengan proses penyalipan. Dia akan berkata seperti apa Yunus. Dan dia akan menawarkan diri. Dia tidak perlu beli pedang lari ke getmani Tidak mungkin. Tidak mungkin terus ber mengatakan dalam kepasrahan Sebab seandainya cawan ini boleh berlalu, berlalulah. Tapi perkataan mulai yang terjadi. Tidak mungkin Yesus bilang begitu. Jadi adanya Yesus lari ke getmani membeli pedang, ya meng itu artinya Yesus mencintai kehidupan. Yesus tidak cinta mati. Apalagi mati konyol seperti itu ndak Sebisa mungkin Yesus menghindari kematian itu Lihat itu narasinya di kitab Ibrani itu Sampai seperti titik darah Itu semakin menunjukkan bahwa Ya itulah namanya dogma Jadi Yesus nggak pernah berpikir bahwa Dia itu harus mati di salib Untuk mengebus dosa-dosa inti semua Nggak ada, tidak ada Kalau memang itu ada Dia akan berposisi bersikap sebagaimana Yunus Yunus kan menyalahkan diri, oke, aku lemparkan ke laut karena aku yang masalah. Karena dia tahu, Yesus bukan tidak tahu, karena memang tidak ada tugas dia untuk menyelamatkan dosa manusia, karena dosa manusia itu ditebus oleh manusia yang berdosa itu sendiri. Nggak ada dosa, kan logika hukum kan sulit mbak. Tanyalah kepada pakar hukum, bapaknya yang korupsi masa anaknya yang dipenjara itu itu logika akal waras mana yang bisa menerima? Nggak bisa. Jadi berat logika salim ini berat kalau kita diskusikan. Artinya apa? Ya tertolak dia. Cuman kan seperti lagi, nanti ini ada teman-teman Kristen. Ini berbicara dalam tataran akademis loh ya. Artinya kalau Anda tetap memahami dogmanya Paulus itu, ya monggo silahkan. Ya, itu untuk Mbak AM. Untuk DSR, duh, tentang Trinitas Krinsel internal, berpolemik. Uh, Quran kita polemik dong, gitu. Yang berpolemik itu bukan Qurannya mas. <laughs> ini gimana sih? Yang berpolemik itu orang yang memahami informasi yang disampaikan Al-Qur'an, gitu loh. <laughs> Karena di dalam Al-Qur'an itu tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi uh, apa ya, informasi yang yang diametral, yang saling yang saling mementahkan tidak seperti di 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 Bible kalau di Bible eh, di perjanjian lama perjanjian baru itu banyak ayat-ayat yang berpolemik karena informasi di satu ayat dan ayat lain itu berbeda bertubrukan kalau di Al-Quran tidak ada silakan Mas cari nanti kalau ada tolong tunjukkan ke aku biar aku pelajari ya jadi bukan Alquran yang berpolemik orang yang memahami Alquran jadi orangnya itu yang berpolemik gitu loh. ya tidak seperti Bible ini juga, uh, tolong dipahami. Ya, tolong dipahami tentang Yesus sebelum naik ini, kata, kata Injil ini. Ya, itu udah uh, apa ya? Kalau turun itu pesawat namanya apa? Landing. Kalau naik itu take off, take offnya di mana? Coba, itu berbeda yang dilaporkan Injil itu. Injil satu dengan injil yang lain berbeda artinya memang injilnya itu berpolemik ya tidak masalah sih karena memang levelnya hadis injil itu gitulah jangan dibawa kalau Alquran tidak jadi kalau saya bilang Quran kita polemik dong ya aku jawab bukan tapi cara orang yang memahami Alquran tentang penyalipan konteksnya di sini itu berpolemik jadi orangnya ya oke itu untuk Mas DS semoga memuaskan Mas SG menyimak setelah jumatan bagus kamu kalau jumatan sholat duhur enggak <laughs> nanti setelah jumatan kamu halo baik kamu kira duhur itu bisa digantikan dengan sholat jumat <laughs> mbak ii nyimak sambil ngintip ya oke okay lah aku kira itu ya aku kira itu ya Uh, terima kasih sudah hampir 30 menit lebih ya sudah lima empat ya terima kasih memang aku tidak uh, tidak mengemasnya secara uh, secara serius ya nanti dia menjadi berat ya kita bikin sesantai mungkin ya kemasannya seperti inilah ya dan kalau ada salah salah ya tunjukkan di mana salahnya kalau ada benar ya tunjukkan di mana benarnya dan kamu bersikap bagaimana terhadap yang salah dan yang benar. Jadi intinya memang peristiwa salib itu uh, mengundang polemik, ya apakah uh, dia itu Yudas itu mau diposisikan sebagai pengkhianat ataukah diposisikan sebagai uh, pahlawan itu tidak bisa ketemu kecuali anda uh, menanggalkan Soteriologi salib tidak memakai sutrilogi salib. Nah sebetulnya aku mau menceritakan, anda alternatif sutrilogi ya. Tapi waktunya nggak cukup karena ini sudah hampir satu jam ya. Tapi itu sebetulnya akan kita bicarakan dalam tajuk yang utama aja lah ya di menu utama ya. Karena perlu menjelaskan dari ayat ke ayat gitu. Kalau di sini kan kita hanya ngobrol bareng aja. Uh, itu dari aku ya. Nggak tahu nanti. Bagaimana teman-teman menghitung katanya eh, Yesus itu tiga hari tiga malam di dalam bumi ya silakan dihitung mulai tanggal 15 itu Jumat terus Sabah terus Ahad tanggal 17 Apakah itu tiga hari tiga malam coba coba dihitung ya so, kalau hitunganku itu dua hari dua malam itu ya nggak sampai tiga hari tiga malam ya artinya apa nah, itu kontradiktifnya itu di situ nggak bisa dinisbahkan ke Yunus gitu dan yang paling menarik lagi ya coba kalau kita cermati uh, Yunus itu di dalam perut ikan itu hidup atau mati sekarang pertanyaannya Yesus di dalam uh, bumi itu hidup atau mati kan tidak sama inilah kadang-kadang terlalu sembarangan Matius itu kalau me -me menubuatkan mem mem Mempararel-pararelkan itu kan Injil Matius itu ya Enggak sama yang satu di dalam ikan itu hidup yang yang satu di dalam bumi mati terus mau dikompar menjadi yang sama ini enggak bisa gitu ya tapi ya sudahlah itu nanti kita kaji di lain kesempatan di sini dulu ya ini akhir pekan ya kalau memang masih ada yang berkarya semoga Allah ridho Allah beri rezeki yang banyak kepada kalian semua, rezeki yang barokah dan bagi yang telah memberikan selamat semoga diganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi, yang sudah berdoa baik juga begitu, semoga diberi kebaikan dan aku berdoa untuk kalian dan tolong aku juga doakan ya. Ini pusing ini. Belum <laughs> punya rumah. Studionya masih seperti ini ya, tapi apapun harus kita lalui ya kata kami di Sumatera dulu sekali layar terkembang pantang surut ke belakang sekali kita dakwah maka kita dakwah sampai mati ya itu pesan dari aku dan sekali lagi aku bilang kajian ini berat kajian ini berat kamu cari channel-channel lain ada yang bahas seperti ini ini berat cuman aku mengemasnya secara santai karena ini berat dan kita tahu sekali lagi aku aku sampaikan channelnya tidak begitu banyak anunya powernya bukan subscribe-nya loh ya. Alhamdulillah subscribe-nya meningkat terus. Maka tolong bantu set dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh untuk kamu ya. Sehingga banyak orang-orang tahu oh pelik ya ternyata konsep keselamatan tentang lagi salib itu gitu. Oke ya, sampai ketemu lagi nanti Allah nanti sore bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.